menjadi masalah bahwa ketika kita tidak punya pekerjaan tetap yang berpenghasilan untuk kebutuhan makan sehari-hari, kita bingung minta sama orang tua, orang itu juga sudah klemer ya, sudah bertahun-tahun, apalagi sudah berkeluarga. Nah, ini juga menjadi penyebab depresi. Tidak ada pekerjaan yang berfaedah, yang bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya. Nganggur, gur. Pusing Pak tiap hari ini, anak-anak muda yang belum punya pekerjaan. Ya, orang tua sudah tua, istri sedang main, beli softtek aja duitnya nggak ada. Iya, apalagi sudah punya anak. Nah, ini orang yang sakit ini kebetulan orang kaya. Ya, tapi juga ya kalau begitu berkelanjutan ya habis juga duitnya. Ya. Jadi artinya betapa naifnya manusia. Ibu-ibu sekalian, betapa naifnya manusia. Saya kira di sini ada yang mungkin usianya sudah 40 tahun lebih ya, tapi belum bisa bikin rumah, ada enggak? Kok betapa naifnya ibu-ibu sekalian, burung saja, semua burung punya rumah. Kenapa manusia sampai 40 tahun enggak punya rumah? Untuk cari makan saja susah, dari mana? Pergi keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, sore hari pun, betul enggak? Yuridullah an yukhafifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin memberikan keringanan kepada kita karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah, paling lemah. Iya, burung semua bikin rumah, kita nggak bisa bikin rumah. Manusia dengan ayam, dari sisi ekonomi, ayam ini begitu lahir sudah bisa makan sendiri. Betul enggak? Ular saja begitu pecah dari telurnya, langsung dia bisa cari makan sendiri. Anak manusia 40 tahun masih nyadong duit nih wong tua bae. Mas kegila-gila, masih meminta uang dari ibu dan bapaknya. Kok lemah banget sih manusia ini? Dari sisi fisik manusia, siapa di sini yang paling perkasa, yang otot kawat balung besi? Siapa yang berani panco dengan gajah? Ada yang bisa panco sama gajah? Gak bakal ada, tidak akan mengalahkan gajah. Betul? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia dibuat lemah. Allah tahu, makanya yuridullah an yukhafifa ankum. Makanya Allah tidak pernah menyuruh kita hal-hal yang berat yang tidak mungkin kita lakukan. Karena Allah juga sang pencipta tahu kita ini makhluk yang paling lemah secara fisik. Betul? Ibu-ibu pernah melihat enggak cecek jatuh? Buntutnya putus Bu ya? Setelah itu bisa lari enggak? Cepat enggak larinya? Nah, kalau ada anak manusia jatuh dari bisa lari enggak? Patah kakinya. Betapa lemahnya manusia ya. Dari sisi ekonomi ya kita lemah, dari sisi fisik ya kita paling lemah. Dari sisi sosial, yang namanya manusia dari sejak zaman dahulu sampai sekarang, namanya perang, namanya berkelahi, tawuran, bermusuhan, enggak selesai-selesai. Ya, kita umat Islam juga
pernah mengalami kejayaan di mana umat Islam dibangun oleh Kanjeng Nabi sebagai umat yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ukhuwah Islamiyah dibangun. Muhajirin dan Ansor ditarik tangannya, suruh jabatan, kamu bersaudara ya, siap ya Rasulullah. Rumah kamu dibagi sigar jadi dua ya, buat saudara kamu dari Ansor, dari Muhajirin, siap. Kamu sawahnya berapa hektar? 2 hektar bagi 2 ya, sektaran dengan saudara kamu dari Mekah. Siap. Hebat. Tetapi begitu Nabi meninggal dunia, pada hari pertama, detik pertama Nabi meninggal, persatuan umat Islam sudah pecah kongsi. Saling bunuh membunuh, perang semua. Ya. Satu dengan yang lain saling caci mencaci, saling bunuh membunuh. Sampai kita juga enggak mengerti, istri Nabi dengan menantu bisa sampai perang. Ya, Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali perang. Muawiyah dengan Ali perang, bukan lagi dengan Khawarij. Nah, Abu Bakar dengan Ali juga sama saja. Dan sampai sekarang umat Islam saling bunuh membunuh masih berlangsung. Di Syria sudah babak belur. Irak saling bunuh membunuh porak poranda. Yaman masih murub. Iya, Libya masih jungkir balik. Alhamdulillah, negara Indonesia sekalipun mayoritas penduduknya Islam tetap dalam keadaan damai dan kondusif. Hebat. Karena Islam kita berbeda dengan Islam mereka. Ya, Islam kita Islam tradisional. Di sana mah enggak ada haul makbarah, itu enggak ada. Kuburan juga enggak ada di sana mah. Dibongkarin. Makam Nabi juga pengen dibongkar niatnya mah. Iya, di sini kita yang sudah mati saja kita doakan. Itu menunjukkan bahwa kita punya persaudaraan yang lebih dari mereka. Iya, tapi ya tukaran mah biasa, bakal bagi waris tukaran biasa. Iya, bapak mati belum dikubur sudah masing-masing nyongkel lemari rebutan sertifikat biasa itu. Tapi ya ujung-ujungnya di pengadilan ya sudah tidak sampai bunuh-membunuh. Nah, betapa manusia lemahnya untuk bersatu saja susah. Lihat kita semut dari ujung ke ujung berjalan. Berpapasan. Tahu enggak? Tidak ada satu semut pun berpapasan. Saya aja dari sana ke sini enggak semua salaman nih. Yang dipikir-pikir aja. Yang yuk kita menghayati kehidupan ini. Ibu-ibu pernah lihat enggak semut ngangkat bangkai? Kalau udah capek dia lari nyari temennya yang masih kuat narik-narikan. Ya, memang ada juga sih semut yang nangkring di atas kepala belalang. Sing tudang tuding tudang tuding ke anak. Iya, setelah sampai ke tempat belalangnya, tepuk dada, ini jasaku ada yang begitu. Tapi nggak banyak ya. Kalau manusia banyak banget ya. Jasanya siapa? Kesulitan cari makan. Tidak punya pekerjaan yang bisa menghasilkan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jangan berputus asa. Percayalah. Kalau kita mau susah, mau bekerja, masih bisa. Itu tanah kering kerontang, tidak ada manfaatnya. Kenapa tidak ditanam semangka? Kan bisa disewa selama 3 bulan, kan? Nun? Kepiting. Oh, keriting. Ya, di sini ya benar. Gimana Pasar Jamblang? Ya, ada ibu-ibu yang belanja keberatan, dipikulkan, dapat duit kok.
minimal ya model pripit di perapatan dari polisi cepek kan bisa saja. Sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan yang bermanfaat untuk kita. Tidak masuk akal ada orang tidak bisa cari makan. Tidak ada makhluk yang lebih timang. Saya bilang apa lagi sakit gitu, jadi yang dakom di tengah jalan itu di PJRT nggak boleh sing deh, sing satu patok. Iya, sekali mejet berapa? 20.000, 10.000. Ya kenapa? Apa memang kamu tidak bisa cari uang atau memang kamu malas? Nah itu gengsi kan? Ya itu gengsi. Karena berijazah kan? Persetan dengan ijazah itu semuanya. Yang penting makan, betul? Nah, iya. Oh, ngerasa sarjana SAG, SS AG, sarjana alam gaib. Iya. Siap enggak jadi tukang pijet? Siap. Iya dong. Yang penting yang bermanfaat, yang berguna. Anak istri di rumah menanti. Daripada kita kena depresi, ya kan gitu. Ya apa sajalah. Iya. Banyak sekali pekerjaan yang bisa kita buat untuk menyambung hidup ini. Jangan biarkan kita nganggur. Karena orang nganggur ini berbahaya. Terlalu banyak berimajinasi, terlalu banyak ngelamun. Lama-lama nyengir sendiri. Iya. Kita tenggelam dalam khayalan, ngelamun sugih. Enggak usah dilamunin sugih mah. Yang penting hari ini bagaimana, apa yang bisa kita kerjakan. Nah, saya punya santri. Tamat SMA, dia ke Jakarta, anaknya orang enggak mampu. Dia kuliah jurusan kebidanan. Orang tuanya enggak sanggup, saya bilang berangkat saja. Semua anak manusia yang menuntut ilmu, percayalah. Ini kata hadis Nabi. Man kharaja min baitihi multamisan, mencari ilmu, fatahallahu abwabal jannah. Orang yang keluar cari ilmu, Allah akan bukakan pintu surga. Artinya akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Lah iya. Datang ke Jakarta, ada tangganya marhabanan, dia marhabanan, dia mimpin marhabanan. Ya Allah, bisa marhabanan, bisa makan. Kamu sekolahnya di mana? SMA. SMA negeri. Di mana? Di Indramayu. Kok bisa mimpin marhabanan? Terus tahlilan bisa. Lah, akhirnya dipanggil mau rumah gedung itu, ngajarin Al-Quran anak-anaknya itu. Sekali pertemuan kan 100.000. Dan sehari 4-5 rumah. 500.000 sehari. Nah, ya iya, namanya kan rezeki. Ya karena dia mahasiswa, banyak temennya. Nah itu makanya, paham. Jangan putus asa bahwa begini. Orang Islam jangan sampai putus asa karena tidak bisa cari makan, kerjaan. Nyong sirama otak kayak otak babu, sirama otak buruh. Pengen dia kerja, yang produktif. Gimana caranya memproduksi? Kamu niatnya cari kerjaan, bukan cari duit kan? Niatnya cari kerja apa cari duit? Cari duit, cuma cari kerja. Otaknya, otak kulit dasarnya itu, ini kerja aja, ya, bisa diduitin kok. Nah, sekarang Allah, masa Allah bohong? Dengerin, Allah berjanji, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Masa bohong? Allah sudah berjanji akan dijamin rizki itu. Untuk siapa? Untuk semua makhluk yang melata di atas bumi ini. Allah menjamin. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada satu binatang pun yang melata di bumi ini. Illa ala Allahi rizquha. Sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Lah kenapa?
silahkan nagih Allah gimana. Daripada ngenes-ngenes, ya nagih aja Allah. Wirid aja. Ya nagih. Iya, panggil Allah yang berjanji ngasih rezeki, yang mengasih rezeki, yang terus menerus itu namanya Razzaq. Kalau sekali-kali namanya Razzaq. Kalau terus menerus namanya Razzaq. Panggillah ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Perungu. Berapa kali vibrasinya? 308 kali setiap habis sholat. Kalau kepengen ngecas pertama kali, kira-kira ya Razzaq pluk, ya Razzaq pluk gitu. Gimana caranya? 308 dikalikan 308 sama dengan 94.864 setiap hari selama 40 hari sambil puasa. Ngecas pertama seperti kita beli HP baru, sebelum dipakai dicas dulu yang full gitu. Nah itu namanya al-awrad bila adadil kabir, jumlah bilangan besar dikalikan dulu kan gitu. Nanti kesananya cukup setiap habis sholat saja.